Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika meninggal anak Adam maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga. Dan salah satunya kata Rasulullah adalah shadaqatin jariyatin, adalah sedekah jariyah. Sedekah yang terus mengalir pahalanya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan para a'immah lainnya kita kenal sampai sekarang karena berkat tulisannya yang ditulis sehingga kemudian kita masih bisa membacanya dan pahalanya terus mengalir. Sekarang ini teknologi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tanda-tanda dari hari kiamat itu adalah intasyarul qalam. Maka dikatakan salah satunya adalah dengan rekaman-rekaman video. Maka hendaklah kita smart dalam menentukan amal jariah. Dikatakan bagaimana Imam Syafi'i bisa terkenal sampai sekarang karena ada sisa peninggalannya. Begitu juga bagi kita yang ingin terus panjang amal jariahnya adalah kemudian kita ikut serta dalam kegiatan dakwah, dalam mendanai, dalam program-program yang terus lebih panjang. Ketika kita menyumbangkan satu benda, baik di masjid ataupun di luar masjid, dikatakan bertahan beberapa waktu saja. Akan tetapi video akan bertahan mungkin sampai hari kiamat. Kami masih membuka peluang bagi Anda yang ingin berdonasi untuk membantu produksi konten-konten dakwah yang ada di Salam Televisi dan Radio Arisalah. Silahkan donasikan harta Anda melalui rekening kami. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah mempercayakan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan amal jariah bagi Anda dan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mari beramal jariah di jalan dakwah. Salam TV menerima donasi Anda yang ingin berpartisipasi untuk amal jariah operasional dakwah Salam TV. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat. Kode bank 147, rekening 21100067128, atas nama Salam TV Peduli. Jazakumullah khairan.